Halo teman-teman, ini kita kasih tahu produk kita yang baru. Ini ukuran standar, ada yang ukuran kakaknya ini yang lebih besar ya. Ini bahannya dari ini terpal seperti ini ya, tebal sekali, kaku tebal. Kemudian ini ada pengaitnya, pengikatnya sini ya. Ini jika bawaannya banyak, ini diikatkan di sini ya. Ini ada tempatnya. Ini diikatkan seperti ini sesuai kebutuhan ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Sesuai kebutuhan seperti ini. Jika banyak nanti sampai sini gitu bisa juga ya. Oke, setelah itu kita misalkan barang-barang teman-teman itu sudah habis gitu ya, mau pulang, nggak mau bawa gini-ginian. Ini bisa dilipat teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, dilihat. Ini hanya ibarat ya. Ini muat banyak ya, teman-teman. Ini ibaratnya ini sudah kita kasihkan ke pelanggan kita ya, semuanya ya. Ini sudah kita kasihkan pelanggan. Kemudian ini juga kita kasihkan pelanggan. Ini tinggal dilipat, teman-teman. Mudah sekali ngelipatnya. Jadi ringkas sekali. Ini yang versi murah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa dilipat. Kemudian ini bisa dimasukkan ke jok teman-teman ya. Bisa dimasukkan ke jok motor. Nggak ada kuncinya. Ini bisa dimasukkan ke jok motor ini, seperti ini. Oke teman-teman, jika berminat, ini bahannya tebal sekali. Ini murah, hanya 25 ribuan teman-teman ya. Beli hari ini hanya 25 ribu. Ya, ingat 25 ribu hari ini, harga hari ini ya. Nanti kalau teman-teman nggak beli hari ini, harganya akan naik. Oke, langsung di WA aja di bawah ini, harganya 25 ribu. Untuk dimensinya seperti yang ada di video ini teman-teman ya. Untuk warnanya random, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, nggak mesti ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut, kita foto dulu ya teman-teman ya. Ini ketika ada barang bawaan seperti ini usahakan pengaitnya diikatkan ya. Kenapa? Biar ini awet ya. Jadi untuk bebannya sama. Kalau nggak diikatkan bebannya nggak sama, nanti nggak awet jadinya. Paham ya maksudnya ya. Saya ulangi lagi, misalkan ini ada beban seperti ini ya. Oke, ini usahakan pengaitnya ini terikat ya, jadi bebannya antara sini sama sini sama sini sama sini itu imbang, jadi awet ya. Misalkan rusak itu rusak bersama, enggak kok sebelah sini sobek, sebelah sini sobek gitu, enggak. Jadi akan pas. Nah, ini kan juga menahan bebannya gitu ya. Ketika ini diikatkan seperti ini, kalau ini nggak diikatkan, bebannya nggak akan merata, jadi mudah rusak sebagian. Ini insya Allah akan awet seperti ini. Ya, ini seperti ini kan bebannya kan sama diikat dengan ini ya. Lihat seperti ini ya teman-teman ya. Nah, modelnya seperti ini teman-teman. Hanya 25.000. Untuk kakaknya ini ada harganya 45.000. Untuk kakaknya nanti kita video lagi ya teman-teman ya. Ini sebelumnya ini dulu aja. Oke, sekian review kita. Dadah.